Tabiat buruk Teukurian disuruh bantu momong dibongkar Ria Ricis. Ibu Moana kecewa gak digubris. Bak habis kesabaran, Ria Ricis kembali bongkar tabiat buruk suaminya, Teukurian. Tanpa basa-basi, Ria Ricis akhirnya membongkar kelakuan asli Teukurian saat diminta membantu momong buah hati mereka, Moana. Melihat kelakuan Teukurian, Ria Ricis mengaku kecewa. Bagaimana tidak, Ria Ricis ternyata sudah beberapa kali memberi kesempatan pada Teukurian untuk memperbaiki hubungan mereka. Salah satunya, Ria Ricis mengaku masih berkomunikasi soal anak dengan Teukurian. Enggak kok, kami masih komunikasi, kata Ria Ricis. Sayangnya pesan Ria Ricis tidak digubris saat meminta Teukurian untuk mengajak Moana jalan-jalan. Malah terakhir aku chat bapaknya suruh bawa Moana jalan, enggak digubris, hehe, tambahnya. Lantas pernyataan Ria Ricis itu bak ingin menyangkal jika Teukurian yang selama ini mengaku ingin mempertahankan rumah tangga justru sebaliknya. Sebelumnya, Teukurian meminta doa untuk hubungan rumah tangganya dengan Ria Ricis setelah mediasi gagal. Mohon doanya dan intinya saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah mempertahankan rumah tangga saya, kata Teukurian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Teukurian berharap semua masalah rumah tangganya dengan pemilik nama asli Ria Yunita ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon doanya saja agar semuanya baik-baik saja, ujar Rian. Pria asal Aceh ini ditegaskan Teukurian, Ria Ricis adalah seorang ibu dari putrinya. Saya tidak akan membahas maupun membuka aib istri saya. Bagaimanapun juga saya tidak akan melakukan itu, tutur Teukurian. Mohon doanya aja ya untuk kedepannya, tandasnya.